ikan pertama agak agak berdebat. Jadi kalau mengenai jalan atau putaran tengah atas normal, tapi putaran bawah tidak normal. Coba kita perhatikan, berdebat. Coba tes dulu. Tensionnya juga tidak normal. Yang perlu diperhatikan pertama yaitu adalah karbu. Jangan lupa klep juga di setel. Oke. Yang jelas tenaga bawah kurang. Oke, langsung saja. Karet vakumnya bagus ya, tidak bocor. Jarum seketnya bagus. Karbunya apa, bednya bagus. Coba kita baik, kita periksa nozzle ya. Nozzle harus diperhatikan. Kelihatannya bagus. Cuma kita cek lain. Kita cek coknya. Sini, sikon. Coknya bagus. Coknya nih, lihat, seharusnya ini gerak dia, mungkin pernya hancur nih. Oke. Ya. Coba kita bikin padat, jadi biar enggak gini. Ini kan gerak coknya ya. Kita tes satu-satu aja dulu, karena di sini klemnya sudah apa, tidak pas. Jadi kita masukin aja, masukin, nanti kita kasih pair. Oke, masukin pair. Oke.
panjangnya panjang kali biarnya. Apa nak? Apa? Oke. Memang kalau cok ini dia kendor naik-naik tak normal, dia sangat berpengaruh. Itu kita rakit lagi nozzle-nya. Memang kalau untuk tenaga tadi itu memang sangat apa, sangat kurangnya. Tapi kalau untuk posisi kencang enak, yang tengah enak, putaran bawah yang bermasalah. Jadi karbu lah. Oke, karbu sudah kita periksa, kompresi coba kita setel klep. Klep kita periksa. Periksa juga klep. Oh ya. Yang atas agak kencang, jadi kita setel. Kita bikin 0,05 bisa, 0,02 mili bisa, toleransi bisa 0,02 ya. Ini sudah goyang, ini pengaruh juga ya mas bro ya, sahabat obeng ya. Oke, yang ini sudah kita setel, kurang. Kita setel yang cek yang bawah. Oke, standar. Berarti yang atas agak kencang. Itu pun pengaruh. Yang jelas perhatikan klep, karbu, pengapian juga. Yang jelas pengapian kalau di sini tadi normal. Pelan-pelan berhasil.
Coba kita apa? Cupin. Dan gasin. Tadi sebelum kita setel angin, tensioner gas tinggi, berarti normal. Tapi jangan jangan sampai cukup dulu. Jangan puas dulu. Kita cek dulu lagi. Dia lambung. Tensioner dapat. Kalau tadi kan yang habis digas mati. Satu baru. 11 tensioner normal. Mantap. Mantap. Bagus. Berhasil. Kesimpulannya, setiap sobat obeng menemukan penyakit seperti ini, khususnya di Vario 110, yang perlu diperhatikan pertama adalah karbu, led juga diperhatikan, pengapian, setel angin juga. Mulai bagian di dalam yang karbu, mulai dari nozzle, jarum seket, terus lubang-lubangnya, pokoknya diperhatikan semua. Baik, itu aja. Kalau masih ada keluhan dengan yang lain, bisa komentar di kolom komentar. Jadi nanti ada pertanyaan kita jawab. Oke. Oke, salam obeng. Assalamualaikum.